Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, terutama ahli-ahli dan penyokong Parti Islam Malaysia PAS dan orang ramai, saya ingin maklumkan bahawasanya PAS Negeri Perlis akan mengadakan sambutan 63 tahun PAS Perlis ini pada 29 hingga 31 hari bulan Januari 2016 pada tahun ini. Sambutan ini amat besar maknanya kepada siri perjuangan kita bagi menegakkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya kita dapat melibatkan diri dengan satu gerakan yang menjadi contoh kepada kita perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Setakat ini saya amat berbangga sebagai salah seorang pimpinan PAS Negeri Perlis mutakhir ini, iaitu apa yang kita lakukan ini adalah bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia tanpa kita mengabaikan tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh agama kita. Dan kerana itu, saya berserulah dengan adanya sambutan 63 tahun PAS Perlis ni bersamaan dengan umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat pada umur 63 tahun, tetapi perjuangannya kita suburkan terutama di Negeri Perlis ini dan juga di tanah air kita, malahan di seluruh dunia, yang perjuangan ini tidak pernah putus-putus dan terus-menerus mendapat bimbingan, mendapat dukungan serta kerjasama yang erat daripada pendukung-pendukung. Tuan-tuan dan saudara sekalian, kita perlu dilahirkan oleh kelahiran yang kedua, iaitu kelahiran yang pertama dari ibu kita yang melahirkan kita, tapi salurannya adalah daripada saluran yang najis. Kita berada dalam rahim ibu kita di dalam keadaan penuh dengan najis dan kekotoran. Oleh kerana itu, Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan ataupun menuntut kita supaya kita dilahirkan semula oleh satu yang suci, satu yang bersih, iaitu kelahiran akidah Islamiah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjuangan kita. Kita perlu melahirkan diri kita, masyarakat kita dan orang awam yang lain supaya mereka dilahirkan semula melalui akidah, wahdatul akidah, persatuan akidah, dan persatuan inilah yang dikira kuat dan utuh. Oleh kerana itu, kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sepanjang sambutan 23 tahun PAS ini akan memberi makna yang besar bahawa kita dilahirkan oleh akidah kita yang menuju untuk berubudiah kepada Tuhan yang satu. Kali lagi saya menyeru, datanglah beramai-ramai dalam semua program yang diaturkan oleh PAS Negeri Perlis bagi tujuan kita melahirkan sokongan dan dukungan kepada perjuangan yang diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan disambung oleh ulama-ulama salihin, mujahidin dan sebagainya. Kerana inilah saja jalan yang lurus yang perlu kita ikut, lebih-lebih lagi apabila kita berdepan dengan berbagai halangan dan rentangan pada masa-masa mutakhir ini. Jadi kerana itu, pengorbanan saudara-saudara sekalian dalam menyertai kita perjuangan ini didoakan, moga-moga
diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatatkan sebagai sumbangan kita ke arah kebajikan dan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.